dia tunjuk-tunjuk atuk dalam tuan-tuan. Terwati Cik Dofi ngarah kimia di Johor, wakil-wakil jawatan Cik Zalita, dari jawatan kesihatan Cik Kapun Benar Sabtudin Kamarudin dan banyak mahal daripada ketua sektor jawatan pendidikan Terwati yang bagi Datuk Izzani pengarah Jabatan Alam Sekitar di Johor, Ustaz Nurizan, Timbalan Pengarah Jasa di Johor, sahabat saya, saudara itu, Tuan-tuan, Puan-puan, berita warga kerja di Biotech semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kerana pada petang ini kita dapat hadir sempena majlis berbuka puasa yang dianjurkan oleh di Biotech dan juga anak syarikat pada petang ini yang dimaklumkan adalah merupakan program tahunan untuk meraihkan warga kerja dan juga para wartawan. Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ucapan penghargaan yang mendalam di atas budinya Encik Azman dan juga warga kerja di Biotech memberi ruang dan peluang pada saya untuk hadir bersama bagi kali pertama untuk bersama dengan warga kerja di Biotech dan juga anak-anak syarikat di bawah di Biotech. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan apabila Cik Azman ajak saya pada petang ini, ini adalah merupakan agaknya kali pertama, tetapi disebutkan setiap tahun dilakukan. Walaupun mungkin bukan dia menjadi CEO sebelum ini dan sebelum ini. Dan alhamdulillah petang ini tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran tuan-tuan terutamanya warga kerja di Biotech dan juga anak syarikat dalam majlis berbuka puasa iftar pada petang ini ianya cukup bermakna. Pada tahun ini Ramadan Mubarak Al-Kari, kerana dalam tempoh 10 tahun ini adalah merupakan tahun pertama di Biotech mencatatkan keunggulan. Jadi tahniah kepada Encik Azman, kepada anggota pengurusan dan juga warga kerja di Biotech dan juga anak-anak syarikat yang terus komited untuk melakukan tugas dan juga menggalas tanggungjawab serta amanah sehingga kejayaan itu terjaga. Walaupun tuan-tuan, saya maklum dalam perjalanan yang agak panjang tersebut mungkin ada yang terjatuh ke dalam longkang, mungkin yang terpijak duri, mungkin tergigit lidah, mungkin ada yang termarah, dan itu adalah merupakan resah biasa di dalam organisasi. Maka inilah sebenarnya lambang kesetiaan dan juga kesungguhan yang dilakukan oleh warga kerja yang akhir kejayaan itu menjelma di hadapan. Maka saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah khususnya kepada pengemudinya, kepada ketua, iaitu yang berbahagia Saudara Azman Shah yang telah pun mengemudi, mengetuai di Biotech Johor ini dengan jaya. Tanya kepada Cik Azman. Walaupun mungkin kita tidak boleh menafikan sumbangan orang-orang yang terdahulu, tetapi sebagai ahli lembaga pengarah, saya melihat tentang kesungguhan, tentang komitmen terhadap tugas bagi memastikan bahawa Johor Biotech ini benar-benar menjadi satu landasan utama bagi kerajaan negeri merealisasikan hasrat menjadikan bidang bio ini sebagai satu bidang tugas utama dari segi profession dan juga ingin menjadikan apa jua yang berkaitan tentang biodiversity yang ada di negeri Johor ini boleh dikomersialkan dan akhirnya mencatatkan
keuntungan. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Cik Azman dan juga pasukan, terutamanya untuk mengajak lebih ramai lagi pelaku daripada luar negara, daripada Jepun, daripada Korea. Tetapi Korea ini kadang-kadang apabila disebutkan asli Korea, K-Biohack, saya kadang-kadang bimbang. Kerana di Korea ini penuh dengan kepura-puraan. Nampak saja handsome, nampak saja cute, nampak saja comel, nampak saja cantik. Tetapi ianya hanya di luaran saja. Betul ke? Yang tak tu mesti peminat K-pop yang cukup tegas. Teruskan, maka itu adalah merupakan di antara yang dilakukan sejak dulu dan kejayaan itu semakin dekat yang dilakukan oleh kepimpinan pengurusan J-Biotech. Dan kita harapkan kolaborasi di antara J-Bio dan juga syarikat-syarikat yang boleh mampu membangunkan aset bagi J-Biotech akan memberikan pulangan kepada syarikat ini dan juga kepada kerajaan. Kerajaan melihat apabila anak-anak syarikat ataupun JLC yang didukungnya mencatatkan kejayaan dan juga keuntungan, maka kita boleh memberikan keyakinan bahawa JLC ini boleh berikan. Dan apabila berikan, maka suntikan dana daripada kerajaan boleh dikurang. Kerana syarikat sudah mempunyai kekuatan untuk mengubah dan juga untuk melakukan operasi perniagaan tanpa bergantung kepada kerajaan. Dan inilah sebenarnya juga asas yang amat hormat Dato' Besar Besar dalam usaha untuk memastikan bahawa setiap JLC yang ada di negeri Johor, di mana Johor mempunyai kepentingan, dapat menyalurkan semula pulangannya kepada kerajaan untuk digunakan semula memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara keseluruhan. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan saja kita berbuka walaupun tadi Cik Azman kata, oleh kerana tuan-tuan sudah berada di sini, maka jangan lupa berbuka puasa. Memanglah tuan-tuan sekalian, kita datang sini untuk berbuka tuan-tuan sekalian. Dan kalau lepas ini tuan-tuan sekalian, apabila saya dah bercakap, Cik Azman dah bercakap, kemudian melakukan begini, dan waktu hampir pukul 7.15, tetapi ada di kalangan tuan-tuan yang balik, itu tanda tuan-tuan sama ada tak puasa ataupun tuan-tuan memang mengong. Maka tuan-tuan sekalian, ini adalah merupakan majlis kita dan saya cukup berkuah kerana pada hari ini kali pertamanya saya dapat berjumpa dengan warga kerja walaupun berada jauh di sana, tetapi dia tetap di hati saya kerana saya dapat berjabat tangan dengan mereka. Cuma yang pakai tudung saja saya tak boleh nak salam walaupun tergerak hati dan terangsang jiwa untuk bersalam, tetapi Cik Azman kata jangan. Saya kata dia pun tak bersalam. Saya ingatkan dia halang saya, tetapi dia pula yang ambil. Jadi kalau sekarang ada yang angkat tangan dan sebagainya, dan saya pun beritahu, wah, muda-muda orang dia bayarkan selain daripada yang cantik-cantik tadi. Dan inilah sebenarnya teruskan yang ingin dikendaki oleh Yang Amat Hormat Dato' Besar Besar untuk membangunkan potensi bakat yang ada di kalangan generasi muda yang ada di Johor, orang Johor, bangsa Johor, untuk berkhidmat berbakti di atas kepakaran masing-masing. Dan saya yakin dan percaya bahawa yang berada di sana itu adalah merupakan di kalangan orang yang mempunyai pemikiran yang tentunya mempunyai kelulusan dalam usaha untuk membangunkan syarikat ini secara berpasukan. Jikalau ada yang terguris terkata, jikalau ada kesalah tersilap dari segi langkah itu, maka tuan-tuan anggaplah itu adalah merupakan perkara biasa. Kita harus bersama dengan organisasi kerana organisasi inilah tempat kita memberikan khidmat bakti dan juga akhirnya
kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan apabila keuntungan itu dapat dipulangkan kepada kerajaan nanti, maka ia akan dipulangkan kepada rakyat dulu secara keseluruhan. Dan itu adalah merupakan di antara topik ataupun maudhu utama tetap ini apabila kita berada dalam program berbuka puasa. Tetapi saya cukup teruja dan juga agak terkejut kerana inisiatif juga dilakukan oleh Encik Azman dan juga warga kerja ini dengan mengambil peluang untuk kita berbuka puasa di bulan Ramadan Mubarak Al-Karim ini dengan keberkatan kepada Allah sentiasa mencurahkannya kepada usaha yang kita lakukan. Maka petang ini kita akan melancarkan pra-lancaran bagi rangka tindakan dan pelan hala tuju bayi rosuk dan bayi kompos Johor yang sebenarnya saudara-saudara telah pun dirancang ataupun dilakukan roadmapnya pada April 2017 yang masa yang mana tempohnya dalam tempoh 4 bulan untuk disiapkan dan berakhir pada Julai 2017. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada 2 tahun lepas yang amat berhormat kita besar melihat bahawa antara punca utama permasalahan dari segi kebersihan, masalah dari segi pencemaran dan apabila di kalangan ataupun di apabila melihat sungai-sungai di Johor ini, 6 daripada 10 yang tercemar di Johor ini datang daripada Johor, dan apabila kita lihat bahawa antara puncanya adalah selain daripada sikap dan juga perangai masyarakat, salah satunya adalah berkaitan tentang polistirin dan juga plastik itu sendiri. Maka teruskan kalau kita berkunjung, kalau kita ingin bermesra ataupun ingin mengetuk dari segi menanyakan kabar berita di Sungai Sekudat ataupun di Sungai Kebrak, maka tuan-tuan akan melihat di sana betapa indahnya pemandangan di waktu petang ataupun pagi, di mana bertantan plastik dan juga polistirin dibuang begitu saja oleh kita, tidak kira yang berada di bandar, di taman-taman ataupun di sepanjang tebing Sungai Sekudat ataupun Kebrak. Maka teruskan apabila kita tidak mempunyai perangai ataupun sikap untuk menjaga kebersihan diri, rumah dan yang lebih penting kelestarian alam sekitar secara keseluruhan, maka kesan tidak sampai 10-15 tahun sekarang kita menghadapi. Jadi kalau kita tidak bertindak sekarang, saya bimbang teruskan dalam tempoh 20 tahun akan datang, maka ia akan bertambah terus untuk kita wariskan semula kepada generasi yang akan datang. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rangka kerja tindakan dan pelan hala tuju BJJ Aerosol BBJ Aerosol dan Aerokompos Johor mereka untuk menjadi satu rangka tindakan yang mesra rakyat dengan penekanan kepada faktor sosial dalam membentuk kelestarian, iaitu mengikut ataupun berdasarkan kepada konsep 3P iaitu people, planet dan juga profit. Manusia, bumi dan juga keuntungan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melihat tetap kali ada beberapa kriteria umum apabila kita ingin menjadikan konsep ataupun hala tuju bayar besok dan bayar kompos Johor ini dilaksanakan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam usaha untuk memastikan bahawa kita dapat berubah dari segi sikap dan juga kebergantungan kepada plastik dan juga kepada sekali, maka antara kriteria umumnya adalah untuk kita mengurangkan kemusnahan terhadap alam sekitar. Yang kedua, sifar ataupun untuk mengurangkan kesan gas rumah hijau. Yang ketiga, persekitaran yang sehat dan selamat untuk kehidupan, pemulihan dalam penggunaan tenaga dan sumber asli, dan yang kelimanya, penggalakan dalam penggunaan sumber yang boleh diperdayakan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila yang amat berhormat melihat tentang perkara itu, maka dia telah pun memberitahu dan juga kita telah pun mencadangkan bahawa Johor perlu mengambil tindakan walaupun mungkin tidaklah sedrastik mana, tetapi kita perlu bermula dan kita tidak melakukan secara sekaligus, secara
spontan, tetapi kita mengambil pendekatan-pendekatan tertentu dengan mengambil kira kesan dan akibat, dan kita menjangkakan ia 2 tahun lepas. Itulah sebabnya tuan-tuan sekalian, kita bermula pada tahun 2018. Kita merencana pada tahun 2015, 2016, dan kita akan melaksanakannya pada tahun 2018. Berbanding daripada negeri lain, hari ini umum, esok laksana, bulan terpaksa tarik balik kerana pemahaman, kerana kritikan dan sebagainya. Dan saya mengharapkan, oleh kerana kita telah pun menyiapkan roadmap ini, ada 7 pelan perasaan biorosot dan biokompos Johor ini, kita harap ia dapat menepati kehendak dan juga aspirasi rakyat itu. Saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada Encik Azman yang telah pun mengumumkan tentang penyediaan 10 juta pet plastik biodegradable untuk diedarkan kepada bangsa Johor secara percuma. Dan inilah sebenarnya komitmen ikhlas CSR yang dilakukan oleh K Bayuka. Sejak tahun 2015 sudah, kita telah pun dalam mesyuarat MMK, kita telah pun meletakkan ataupun menamakan J Bayuka ini sebagai pelopor ataupun sebagai penggerak utama bagi memastikan asas kerajaan ini terlaksana pada tahun 2018. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya apabila pelaksanaan biorosot dan biokompos telah dilakukan ini, ia akan memberikan kesan dan kepandangan yang baik kepada kita semua. Rangka tindakan tertelan ada 7 biorosot biokompos Johor, direka dengan merakumi 4 kelas kerajaan. Yang pertama, kelestarian alam sekitar. Yang kedua, berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pengetahuan dan juga nilai kesedaran. Dan juga yang keempat, pengukuhan rantai kerja. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita harapkan masyarakat ataupun bangsa itu akan menyokong usaha yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Walaupun mungkin tuan-tuan, kita jangkakan ada rentan, ada kritikan, ada aduan apabila pelaksanaan ini dilakukan, mungkin dari segi alternatif kepada barang yang digunakan itu, dari segi kos dan sebagainya, mereka malah dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat tentang masa hadapan, inilah sebenarnya pengorbanan yang terpaksa kita lakukan. Jadi kalau kita tidak lakukan bermula daripada sekarang, seperti saya katakan tadi, kita bimbang kita tidak dapat mewariskan khazanah alam yang penuh dengan tulas kerak itu kepada generasi yang akan datang, yang sudah tentunya dia datang dan terdiri daripada anak cucu cicit kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon dengan kehadiran para wartawan yang ramai pada petang ini, berilah sokongan di atas usaha murni kerajaan ini untuk memberikan kesedaran, memberikan pendedahan kepada bangsa itu berkaitan tentang penggunaan plastik dan juga pengurangan penggunaan plastik dan juga mengurangkan penggunaan plastik yang penggeraknya adalah merupakan J Bayuka. Dengan kesedaran, dengan usaha yang dilakukan oleh pihak wartawan, saya yakin dan percaya bahawa maklumat tepat dapat disampaikan dan juga diterima oleh masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dilakukan untuk memberikan satu value add kepada kejayaan Johor ataupun satu nilai tambah kepada Johor berkemajuan yang diilhamkan oleh Yang Amat Hormat Datuk Muhammad Khalid bin Abdul. Petang ini tuan-tuan adalah merupakan pra-prajar, dan insyaAllah Yang Amat Hormat Perdana Menteri akan melancarkan bersama dengan Yang Amat Hormat Menteri Besar sepenuh Esko Pembangunan Johor yang dijangkakan akan dianjurkan pada akhir bulan September sehingga awal bulan Oktober tahun. Tuan-tuan, puan-puan, hadir sekalian, saya nak cakap apa tadi boleh? Betul ya, segi apa yang kita teruskan dari segi
plastik itu kolesterol. Apa kaitannya dengan kaitan tentang plastik dan juga kolesterol? Tetapi kita yang penting terusnya ubah sikap itu. Kerana dengan plastik yang ada, kita gantikan dengan plastik biodegradable, maknanya kita telah pun berdaya membedakan yang terhayat plastik biasa kepada plastik yang mungkin boleh tular. Daripada polistirin yang mungkin umur dia panjang kepada produk alternatif yang mungkin lebih mudah tular dalam bentuk yang bersama kepada alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama mendengar ceroteh saya pada petang. Dan sekali lagi ingin saya tegaskan kepada warga kerja J Biotech, kita harus bersama dalam satu kumpulan untuk mencatatkan kejayaan. Dan sebenarnya tuan-tuan telah melakukan dalam tempoh 10 tahun dengan kesusahan dan sebagainya, pada hari ini adalah merupakan kejayaan. Dan kejayaan ini diraih, dinikmati sempena bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan terbaskan ini juga bertepatan dengan firman Allah SWT, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mansusun. Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di dalam keadaan yang teratur dan sempurna, seolah-olah seperti satu bangunan yang kukuh. Maka teruskan kita sebagai pusasa, umpama batu-batu yang banyak yang dicantumkan untuk membina bangunan. Maka dengan kesatuan, dengan penyatuan inilah, maka saya yakin dan percaya di Biotech di bawah kendalian yang diketahui oleh Encik Azman akan lebih berjaya jikalau kita ikhlas, kalau kita menyatakan penyatuan dan juga bekerja kepada Allah SWT. Maka teruskan, akhirnya saya mengambil kesempatan di sini sekali lagi ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin, walaupun kita baru berkenalan, baru berjumpa dalam tempoh 2-3 minit, tetapi untuk manfaat itu perlulah dijadikan sebagai salah satu daripada kehidupan kita. Tidak perlu kita tunggu Syawal menjelma, tetapi untuk manfaat itu haruslah diucapkan sentiasa. Kerana apabila ucapan itu diucapkan, maka ketitaan semangat itu akan terus akan dari tubuh sebagai kita umat Islam yang berada di bumi yang kuat. Mudah-mudahan Allah merestui apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga hari-hari yang selanjutnya. Dengan kata-kata tersebut, dengan kata-kata tersebut, ada kata-kata kata-kata. Moga Allah merestui apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga hari-hari yang selanjutnya.